yang paling selama saya bersekolah di psikologi ya, saya mendapatkan kesan yang sangat amat bermakna. Kenapa ya, begitu? Karena selain saya belajar ilmu psikologi, saya juga belajar ilmu agama yang sebelumnya saya tidak memahami secara pasti. Sekarang saya bisa memahami secara luas dan saya dapat mengimplementasikan di masyarakat. Oke, setelah lulus ini Hasan mau kemana nih? Mau apa? Mau kerja apa? Mau kuliah lagi atau mau merit? Rencananya ingin kuliah, namun saya pertama-tama saya harus mencari pengalaman dulu, yaitu di perusahaan. Oh gitu, jadi nggak merit dulu? Oh merit nanti aja kalau ada yang mau, nggak merit. Kalau nggak ada yang mau ya nanti cari sama orang tua aja. Oke, siap deh, nanti dimasukin ke YouTube, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke, selamat Hasan ya, atas wisudanya. Ayo Pida kan orang Medan kan? Hah? Jojo amat Bapak. Mau pulang aja ke rumah. Oh, ke rumah aja. Iya. Oh, sekarang cakep sih. Iya, dari lahir dah. Bawaan dari orang. Bawaan. Ya Pida ya. Iya Bapak. Gimana? Gimana kesan dan kesan selama kuliah di psikologi? Perjuangan perjuangan terus sampai di titik ini tuh jadi kayak terharu. Sebenarnya terharu sih Pak, bangga sama terharu. Akhirnya harus keluar. Oke, setelah ini mau apa? Kalau saya mau lanjut S2, tapi untuk S2 saya mau harus beasiswa atau cari kerja dulu. Jadi mungkin cari kerja dulu biar beasiswa. Jadi uang sendiri buat S2. Jadi hanya itu. Iya. Enggak merit. Itu merit juga sih, kalau saya cewek jadi harus tunggu banget. Iya. Benar-benar oke. Okay. Lanjut ya. Tinggal Siti ke seolah-olah ya. Seolah-olah sudah nikah. Soalnya nanti setelah jam kabur, salah ya. Lu udah nikah ya, lu pensiun. Satu lagi ya. Iya benar lu, jadi jam lagi tuh. Ya Allah. Mana sampai? Iya, baru. Pandi gak ikut Pandi ya? Subscribe saya Suharma Arman. Siap. Asia. No, enggak apa-apa benar. Coba dia lagi kita lihat lagi posisinya. Dua. Tengahnya ini ya? Iya. Ini untuk YouTube ya. Itu foto apa benar, Mbak? Kurang. Buset, kupingnya. Make sure, coy. Ya. Ya, sekali dijemur. Semester 8 lulus ya, Pak. Semester 8. Ih, keren kamu. Nah, itu. Ngomongnya November terus. Teman kamu siapa? Kalau kamu semester berapa? Sama Mati semester 8 juga. Oh, luar biasa. Siapa Siti juga ya? Siapa Siti ya? Angkatan Kumlaut. Kambing laut dah utang. Gimana Pak? Kambing laut. Sama baru itu sama saya juga ya. Siap. Berdua. Satu, dua, tiga. Oh. Kita adalah peserta wisuda yang keberapa teman-teman? 111. 111. Ya. Jangan lupa follow Instagram Zahra Zahrona. Jangan lupa beli mukena Zahar by Zahra Zahrona. Jangan lupa ya. Iya, jangan lupa. Ini ada teman kita juga, ini lagi sesi pemotretan. Iya. Say hi. Jangan lupa di subscribe channelnya Pak Suarman. Karena subscribe itu gratis. Ya, subscribe itu gratis. Boleh.
Kalau udah tahu deh. Oke, nama saya Susi ya. Bisa dipanggil Mbak Susi atau ada juga yang bilang Bu Susi. Jadi terserah. Oke, cewek Hasan. Oh, maksud cewek Hasan. Enggak, maksudnya iya. Tapi nama cewek yang enggak. Ya udah, nanti lagunya kita atur lagi ya, lagunya apa. Nah, kemudian nanti ada lagi perform dari mahasiswa S2 Pak Berkah. Mau menyumbangkan lagu gitu. Sebetulnya sih masih nyambung. Nah, teman-teman, ada satu hal penting yang 12 Hasan Basri Ramadan, 13 Rianda Rubaskoro, 14 Indra Rukmana, 15 Dwi Rasulansari, 16 Wafa, 17 Dona Dwianti Putri, 18 Indah Niandia, 19 Mama Papa emang gak pernah ngomong banyak sama Rian, cuman dari aktivitas dan Mama dan Papa Rian bisa tahu kalau Rian harus bertanggung jawab atas segala yang sudah Rian lakuin. Rian bisa lihat dari Mama pas kemarin sakit sampai operasi dan sampai sekarang alhamdulillah sudah sembuh. Terima kasih sudah mengajarkan Rian tentang tanggung jawab, dan ayah selalu bilang kalau tidak penting untuk menjadi orang baik, tapi tidak baik menjadi orang penting, yang penting kamu menjadi orang yang baik. Insya Allah orang lain bisa menerima kamu dengan baik juga.